Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga kalian semua, teman-teman semua, semuanya pada sehat. Dan ini kelanjutannya kemarin mencari jamur. Dan ini caranya akan memasak jamurnya. Dan ini mau membersihkan jamurnya dulu. Dan ini dapat sekian teman-teman. Nah, lumayan agak banyak. Nah, ini tinggal penyuciannya. Cuci yang nyucinya harus bersih. Dan ini jamurnya tadi teman-teman yang sudah dibersihkan. Nah, ini sudah bersih ini. Tinggal merebusnya dan kita tunggu airnya sampai mendidih. Airnya biar mendidih dulu, nanti baru dimasukkan. Nah, ini sudah airnya sudah mendidih dan kita masukkan. Pelan-pelan teman-teman, kalau kena air panasnya. Kita tunggu sampai matang dulu ya. Nah. Itu. Dan kita sambil menunggu jamurnya matang, kita bikin bawang irisnya, bumbunya. Bumbunya simpel aja, teman-teman. Dan ini sudah matang teman-teman, dan ini tinggal meniriskan saja dan nanti terus ditumis. Hati-hati airnya panas. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini ditiriskan beberapa saat teman-teman biar airnya turun dan ini agak kisat biar agak kering. Kita tunggu beberapa saat lagi. Ya, minyaknya sedikit aja teman-teman karena minyak mahal langka. Nah, kita tunggu minyaknya mendidih dulu. Nah,
kita goreng bawangnya dulu dan biar baunya. Baru harus dari dimasukkan cabenya. Dan kita langsung masukkan jamurnya seperti ini teman-teman. Kita kasih penyedap daun jeruk biar harum. Dan kita kasih perasa. Ini sudah masak, sudah matang teman-teman. Sudah matang, kita angkat dulu dan matikan kompornya. Ini sudah masak teman-teman, tinggal menyicipi. Ini. Ini jamurnya kuping tadi yang sudah dimasak. Seperti ini. Aku mau ngicipin dulu. Nah, ini teman-teman, mau ngicipin dulu. Rasanya mantap. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti video saya dan sudah melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.